Halo semua, kali ini aku mau berbagi tips mengenai metode pembayaran action kita yang error ya. Nah, ini kemarin punyaku seperti ini ya. Jadi, kita tidak bisa melakukan isi nomor rekening kita. Ikutin video aku sampai selesai ya. Jangan lupa ketik subscribe, like, dan komen sebelum tonton. Nah, ini langkah pertama, kita masuk Google Chrome, kita ketik YouTube Studio. Nah, kita klik lagi yang YouTube Studio ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang kita klik tanda tanya yang ada di atas, pojok atas ini. Nah, sekarang kalau sudah begini, kita scroll ke atas. Kita pilih mendapatkan bantuan terkait program partner YouTube. Kita klik. Nah, akan keluar seperti ini. Kita scroll ke atas. Kita pilih menghubungi tim dukungan kreator YouTube. Nah, ini udah keluar seperti ini ya. Kita scroll ke atas lagi. Karena aku pakai HP Android, jadi aku pakai pilih yang Android. Langsung kita klik chat. Nah, ini ada pilihan. Kita mau pakai bahasa apa? Mau bahasa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terserah kita ya. Nah, ini juga ada jamnya. Sekarang aku mau pakai yang bahasa Indonesia aja. Ini waktunya Minggu sampai Kamis jam 14 sampai jam 1. Nah, ini kita tempel URL channel kita. Nah, mulai chat. Oke, langsung masuk ya. Ini kita chat. Kita perkenalan dulu, biasa. Langsung kita menanyakan masalahnya kita ya. Masalah apa? Kita menanyakan masalah metode pembayaran. Nah, begini. Nah, kalau sudah begini, nanti kita akan ditanyain PUB ID Google AdSense kita. Jadi, sebelum kita mulai chat, kita harus salin dulu PUB ID Google AdSense kita ya. Nah, ini udah aku kasih. Kalau sudah seperti ini, nanti akan dicek. Nah, ini udah selesai dicek. Kita tinggal nunggu email ya nanti. Nah, ini terkait permasalahan ini saya akan melanjutkan di email. Sekalian suruh kirim screenshot errornya. Jadi nanti kita balas email, sekalian kita kirim screenshotan errornya kita ya, masalah yang tadi. Kalau sudah selesai, kita tutup chatan dari ini, kita akhiri ya. Kita tinggal nunggu emailnya datang. Kalau sudah begini, nah, ini bentukan email yang pertama ya. Ini terkait permasalahan akun AdSense. Ini permasalahan kepada yang terkait ini. Kalau udah begini, nanti dapat lagi email yang kedua. Nah, kalau udah dapat email kayak gini, berarti
permasalahan kita sudah selesai. Jadi kita tinggal memasukkan nomor rekening buat pembayaran AdSense kita. Oke. Sekian informasi dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel aku. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.